Penghijrahan yang membawa kepada penampilan baharu selain tidak mahu mengabaikan kepentingan ilmu agama, tidak bermakna bekas anggota kumpulan KUL, Zulkifli Muhammad atau lebih dikenali sebagai Zack, melupakan terus dunia seni. Justru, sebarang jemputan nyanyian akan tetap diterima, cuma menurut Zack perlu sesuai dengan situasinya sekarang. So kita boleh teruskan perjuangan kita macam sekarang saya pernah menyanyi, kita ikut tempat. Kalau orang tu minta kita pop, kita buat je kat pop. Tapi dalam perbicaraan kita dengan diorang, kita adakan adab. Adab yang kita belajar dalam Islam. So ada perubahan lah, walaupun kita nyanyi lagu rock, kita punya percakapan tu tertib. Selaras penghijrahannya, Zack kini tampil dengan muzik berunsur dakwah dan Islamik menerusi lagu baharu, Bisikan Kalbu. Lagu itu diilhamkan berdasarkan pengalaman hidupnya dalam mencari keredoan ilahi. Mahu mendidik masyarakat agar bijak menggunakan media sosial, selain tidak taksub dengan apa yang dipaparkan, sutradara muda Wan Effendi Abdullah tampil dengan buah tangan terbaharu, telemovie penyiasat viral. Jelas Wan Effendi, elemen cinta bukan lagi intipati utama, tetapi nilai persahabatan diangkat dalam telemovie tersebut. Antara barisan artis yang membintangi penyiasat viral ialah Elizabeth Tan, Jaja Ilyas dan Lia Natalia. Dia takkan agak-agak untuk apa-apa kan aku. Serius, Pak. You berminat tak nak cerita sama dia cerita ni pasal persahabatan dua wartawan ini yang menyiasat penculikan beberapa influencer yang berlaku. So daripada situlah misteri lah, cerita dia macam cerita detektif misteri. So lama-lama dia adalah dia mengungkap rahsia dia semua dan ada twist, ada plot twist. Kita punya main is Elizabeth Tan sebagai Sarah, Jaja Ilyas sebagai Rina dan Lia Natalia sebagai Tiara. Dan kita juga ada watak-watak sampingan, Ken Rizwan sebagai bos mereka, Wan Serigala which is yang Gusti, yang main Gusti yang besar tu, dia adalah satu watak yang rahsia, dan juga Aman Saleh seorang YouTuber, pelakon YouTuber. Pasal dua. Terdahulu, barisan produksi itu ditemui dalam program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Telemovie penyiasat viral bakal disiarkan pada 8 Mei ini pukul 10 malam di TV2. Malaysia beritahu jangan nak sibuk-sibuk hal penculikan ini. Rina.